tại giải U19 Đông Nam Á với trận ra quân gặp U19 Myanmar. Vào cuộc đọ sức này thì thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cũng đã phải chia điểm với đối thủ. Vietnam semakin iri dengan timnas Indonesia U19 yang akan menghadapi Argentina dan Korea Selatan. Sebut bahwa sepak bola Vietnam makin tertinggal jauh dari Indonesia. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar Anda tidak ketinggalan berita tentang timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Media Vietnam Soha.vn iri timnas Indonesia U19 akan menghadapi timnas Argentina dalam laga uji coba jelang turun di kualifikasi Piala Asia 2025. Pada 21 hingga 29 September 2024, Soha menyebut persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U19 jauh lebih matang ketimbang timnas Vietnam U19. Setelah juara Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 hanya memiliki waktu istirahat 10 hari. Rencananya pada 11 Agustus 2024 mereka akan berkumpul sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia 2025. Pada akhir Agustus 2024, skuad asuhan Indra Safri akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, tulis media Vietnam Soha. Di sana, timnas Indonesia U19 akan menantang Argentina dan Korea Selatan serta Thailand. Sederet laga uji coba tersebut membuat para pemain timnas Indonesia U19 mendapat banyak pengalaman dan menjadikan mereka lebih kuat. Lanjut Soha. Bagaimana dengan timnas Vietnam U19? Mereka dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Jepang. Namun Soha menilai lawan uji coba timnas Vietnam U19 selama di Jepang tidak setinggi timnas Indonesia U19 yang TC di Korea Selatan. Bahkan Soha juga menilai mereka tak akan kaget jika nantinya timnas Vietnam U19 gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Sedangkan di saat bersamaan timnas Indonesia U19 melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Lawan uji coba timnas Vietnam masih sangat jauh levelnya di bawah timnas Indonesia. Bahkan kami pasrah jika nantinya timnas Vietnam tidak lolos ke Piala Asia U20 2025. Itu menjadikan kami pasrah dan tertinggal, tulis media Vietnam Soha. Di kualifikasi Piala Asia 20 2025, timnas Vietnam U19 yang berstatus sebagai tuan rumah grup A tergabung bersama Syria, Bangladesh, Bhutan, dan Guam. Sementara timnas Indonesia U19 tergabung di grup muda. Menjadi tuan rumah grup F, timnas Indonesia U19 tergabung bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste. Hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Piala Asia 20 2025. Yang digelar di China pada Februari 2025. Jika lolos ke Piala Asia 20 2025, timnas U19 diprediksi masuk pot 2 atau pot 3. Hal itu karena status mereka yang hampir lolos ke perempat final Piala Asia 20 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.